What's up, y'all? What's up? What's up, CJ? Turn that TV off right quick. Hai, halo sobat semua, selamat datang kembali di Paijo Gaming. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dijauhkan dari segala macam penyakit dan virus-virus ya, amin. Itu selalu doa gue. Oke, kembali lagi bersama gue Paijo Gaming dan kembali lagi ke dalam series Grand Theft Auto San Andreas. Dan selamat datang kembali ke dalam series lokasi item koleksi milik Carl Johnson yang terdapat di dalam game Grand Theft Auto San Andreas. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah tiba di episode 3 dari sesi 2 yaitu Graffiti Text. Yang mana dalam episode 1 itu gue sudah ngebahas lokasi nomor 1 sampai dengan nomor 20. Dan kemudian di episode 2 itu gue sudah ngebahas dari nomor 21 sampai dengan nomor 40. Dan sekarang di episode 3 ini kita akan masuk ke lokasi nomor 41 sampai dengan nomor 60. Dan bagi kalian yang ingin melihat video tentang item koleksi dan episode lainnya dari item-item koleksi, itu bisa cek di deskripsi, itu ada link videonya. Serta sekali lagi untuk screenshot map dari screenshot map penuh dari Graffiti Text itu kalian bisa cek di deskripsi atau di pin komentar di bawah. Karena kalau kalian lihat di sini misalnya videonya atau gambarnya itu terlalu pecah, itu kalian bisa cek di deskripsi atau di pin komentar untuk memenuhi apa gambar penuhnya gitu ya. Dan seperti biasa sebelum masuk ke videonya, bagi siapapun yang menonton video ini gue persilakan untuk klik tombol like dan subscribe yang terlebih dahulu, khususnya bagi yang belum dan yang punya Instagram bisa langsung follow gue juga di @paijogaming. Untuk nanya-nanya sesuatu itu bisa via DM atau komentar di Instagram, oke? Kalau udah semua, kita langsung masuk aja ke lokasi nomor 41 dan sampai dengan nomor 60, ini dia. Baik, sekarang nomor 41, lokasi nomor 41. Lokasi 41 ini terletak di daerah Rodeo Los Santos. Ini mapnya yang nomor 41 dan letak teksnya itu berada di sebuah dinding di daerah sini. Patokannya itu ada pohon gitu di posisi sini dan posisi teksnya itu ada di balik pohon tersebut gitu ya di dinding. Kemudian lokasi yang ke-42, lokasinya itu terletak di daerah Vinewood. Itu perbatasan dengan daerah Temple. Ini mapnya yang nomor 42 dan letak teksnya ini itu berada di dinding bangunan di pinggir jalan banget. Patokannya itu adalah persimpangan antara Vinewood dan juga Temple dan teksnya ini mudah diraih kok. Kemudian lokasi yang ke-43. Lokasinya ini terletak di daerah Temple Los Santos. Ini mapnya yang nomor 43 dan letak teksnya ini itu berada di dinding bangunan di pinggir jalan banget deket Transfinder. Pokoknya itu patokan itu pas banget di persimpangan jalan dan ini tuh mudah banget diraih ya posisinya. Nah, kemudian lokasi yang ke-44 itu terletak di daerah Market Los Santos. Ini mapnya yang nomor 44 dan letak teksnya ini itu juga berada di dinding di sebuah bangunan yang letaknya itu persis di pinggir jalan, patokannya itu di persimpangan jalan yang juga ada lampu merahnya gitu ya, dan teksnya itu juga sangat mudah diraih kok. Kemudian lokasi yang ke-45 itu terletak di daerah Market Los Santos juga. Jadi sekali lagi wajar ya. Nah, ini mapnya yang nomor 45. Letak teksnya itu cukup sulit, yaitu berada di bagian atas dari sebuah bangunan dan kalian perlu menaiki tangga dari sisi lain untuk untuk kemudian belok ke kanan sedikit dan posisi teksnya itu berada di ujung tembok dari bangunan ini. Jadi agak susah gitu ya. Kemudian lokasi yang ke-46, lokasinya itu terletak di daerah Market Los Santos lagi dan hal ini sekali lagi wajar ya. Ini mapnya nomor 46 dan lokasi teksnya ini cukup susah diraih juga karena terletak di sebuah dinding gedung yang agak turun sedikit dan seperti basement gitu dan posisinya itu memang agak ke bawah. Jadi posisinya agak sulit terlihat karena cukup blind spot di sini. Cuman kalau kalian liatin video gue mungkin kalian pasti ngasih juga gitu ya. Kemudian lokasi yang ke-47 itu terletak di daerah terusan pantai Verona. Ini mapnya yang nomor 47 dan letak teksnya itu juga cukup susah diraih dan kalian harus mengikuti gua dengan coba naik ke tangga gedungnya dulu dan kemudian kalian belok ke kiri sedikit dan lokasi teksnya itu berada di samping pintu gitu ya, nih kayak gini nih ya. Nah, di sini posisinya samping pintu. Nah, kemudian lokasi yang ke-48 itu terletak di daerah Commerce Los Santos. Ini mapnya yang nomor 48. Ini letak teksnya ini itu berada di sebuah dinding bangunan di pinggir jalan yang patokannya itu adalah di persimpangan dan depannya itu ada toko asetnya miliknya CJ, itu toko yang untuk kurir ya, misi sampingan kurir ya. Pokoknya ini mudah diraih kok gambar apa si teksnya ini. Kemudian lokasi yang ke-49 itu terletak di daerah Commerce lagi. Commerce Los Santos ya. Ini mapnya yang nomor 49 dan letak teksnya ini itu berada di balik pepohonan dan agak sedikit ke dalam supaya kalian bisa mencapai si graffiti teksnya itu. Kemudian lokasi yang ke-50 itu lokasinya terletak di daerah Pershing Square, Los Santos. Ini mapnya yang nomor 50 dan ini lokasi teksnya itu berada di samping bangunan kantor kepolisian kota Los Santos dan tidak terlalu susah juga diraih ya. Kemudian lokasi yang ke-51 itu terletak di daerah Downtown kota Los Santos. Ini mapnya yang nomor 51. Namun letak teksnya ini cukup tersembunyi dan susah diraih juga, yaitu kalian harus menaiki tangga dan sedikit bergeser ke kiri guna mencapai grafis teksnya gitu ya.
Kemudian lokasi ke 52, lokasi itu terletak di daerah downtown Kota Los Santos lagi. Ini mapnya yang nomor 52 dan lokasi teksnya itu juga cukup susah terlihat karena posisinya itu berada di bagian tembok dasar dari sebuah gedung dan gue di sini cukup muter-muter juga untuk mencarinya, namun akhirnya ketemu juga. Kemudian lokasi yang ke 53 itu terletak di daerah masih di daerah ini juga downtown Kota Los Santos lagi. Ini mapnya yang nomor 53, letaknya itu berada di sebuah tembok dari gedung di daerah sini dan posisinya itu juga cukup blind spot ya, atau kurang kelihatan gitu, blind spot itu titik buta gitu, jadi kita pas main tuh nggak kelihatan. Kalau jadi jalan raya itu cukup blind spot, serta gue juga cukup muter-muter untuk mencari si graffiti text di nomor 53 ini, namun akhirnya ketemu juga kok. Kemudian lokasi ke 54 itu terletak di daerah perbatasan downtown dan juga Mulholland ya, di bawah persimpangan Mulholland ya. Ini mapnya yang nomor 54, letak teksnya itu berada di dinding pojokan dari bagian bawah jalan lintas persimpangan Mulholland ini. Patokannya itu dekat tempat sampah yang warna hijau ya di daerah sini. Nah, kemudian lokasi yang ke 55 itu terletak di daerah perbatasan antara Kota Los Santos, antara daerah Los Colinas dan juga daerah Mulholland ya. Ini mapnya nomor 55 dan posisi teksnya ini itu berada di balik dinding dari pasak penyangga jalan atau jembatan persimpangan Mulholland ini, dan itu memang agak blind spot juga dan agak susah dilihat juga kalau posisinya itu berada dari jalan belakangnya. Pokoknya langsung putar balik gini, ikutin gua, kelihatan gitu ya. Nah, kemudian lokasi ke 56 itu terletak di daerah Glen Park, Kota Los Santos. Ini mapnya yang nomor 56 dan letak teksnya itu berada di sebuah dinding bangunan yang bagian kedua ya. Jadi di sini tuh ada beberapa bangunan. Nah, kalian ambil yang bangunan kedua yang di tengah-tengah ini, dan posisi teksnya itu berada di dinding dekat pepohonan yang ada di bangunan-bangunan ini. Nah, kemudian lokasi yang ke 57, lokasinya itu terletak di daerah Los Colinas, Los Santos. Ini mapnya itu daerahnya geng Fagos ya. Ini mapnya yang nomor 57 dan letak teksnya ini itu juga cukup tersembunyi di antara gang-gang atau jalanan kecil perumahan yang berada di daerah sini, dan patokannya itu adalah rumah yang berwarna agak kebiru-biruan ini ya. Kemudian lokasi yang ke 58, lokasinya ini terletak di daerah Los Colinas juga. Sekali lagi ini wajar ya, misalnya lebih dari 1 atau 2 gitu ya. Ini mapnya yang nomor 58 dan lokasi teksnya itu berada di cukup tersembunyi gitu ya. Tersembunyi juga gitu ya. Yaitu berada di antara rumah penduduk di daerah sini, dan kalian harus jeli melihat sekitar juga, soalnya gue di sini juga cukup muter-muter untuk mencari si graffiti teksnya gitu ya. Cuman akhirnya ketemu juga. Kemudian lokasi yang ke 59 itu terletak di daerah masih di daerah Los Colinas juga. Ini mapnya yang nomor 59 dan letak teksnya ini juga cukup mudah diraih sebetulnya, namun cukup blind spot ya. Kalau dari posisi yang salah itu cukup nggak kelihatan gitu ya. Yaitu posisinya agak tertutup dengan pepohonan di daerah sini, namun akhirnya ketemu juga ya. Ini di nomor 59 di sini posisinya. Nah, kemudian masuk ke lokasi 60, nomor 60 itu terletak di daerah, sekali lagi masih di daerah Los Colinas, Los Santos juga. Ini mapnya yang nomor 60 dan letak teksnya itu berada di balik dinding dari sebuah bangunan, di bagian belakangnya, di bagian belakang bangunannya maksudnya. Dan lumayan susah juga untuk mencarinya awalnya, namun kalau kalian itu jeli ngelihatnya itu kalian akan gampang ya untuk menemukan si teks nomor 60 ini. Dan itu dia lokasi graffiti teks dari nomor 41 sampai dengan nomor 60. Dan gue rasa videonya cukup sampai di sini, dan untuk nomor 61 sampai dengan 80 itu akan dibahas besok di video selanjutnya, yaitu di episode 4. Oke, kurang lebihnya gue mohon maaf dan sampai jumpa di episode 4 bersama gue Paijo Gaming. See you sobat semuanya. Dadah.